podcast semua kali ini saya akan bagi tips tentang membersihkan apa ya, selimut yang halus ya. Kadang-kadang tuh kita ada selimut halus seperti ini. Tapi susah dicuci pakai mesin cuci ya. Nah, ini ada kotorannya nggak begitu kentara, coba lihat ya. Ini nggak begitu kentara seperti ini, tapi ini ada sedikit kotorannya lah. Ini bagusnya adalah kita bersihkan dengan air sabun dan sikat. Ya, ini air sabun setengah gayung aja. Kemudian air setengah gayung tambah sabun ya. Sabun cair tentunya. Kemudian pakai kita sikat gigi ya, sikat gigi ini. Nah. Dan kita gosok. Kotoran seperti ini kita gosok ya. Nah, seperti ini. Kita gosok. Ya. Dengan digosok seperti ini maka nanti kotoran yang ada di serat kainnya akan terurai. Ini nggak begitu kentara, tapi kalau kita cermati memang ada kotoran di sini. Nah, nanti akan kotorannya akan terurai. Nah, setelah itu baru kita cuci ulang. Nah, soalnya kalau nggak dibersihkan dengan sikat seperti ini, kotorannya nggak lepas dari serat kainnya. Mengapa menggunakan sikat gigi? Karena ini lebih halus. Kalau kita menggunakan sikat cucian itu takutnya malah brodol. Nah, seperti ini ya. Ya, nanti kita akan muter-muter, saya akan muter-muter mencari kotoran yang mungkin nggak begitu kentara, kita bersihkan dengan sikat. Kira-kira begini ya, biasanya butuh penanganan seperti itu adalah selimut, bed cover, atau handuk, atau baju-baju yang halus, ya, seperti ini. Ya, dengan sikat gigi dan sabun cair. Selamat mencoba!